Apel adalah buah yang banyak mengandung sumber manfaat. Di dalam kandungan apel yang kaya akan vitamin, ternyata ada sisik buruk dan efek samping apel jika kita mengkonsumsi buah ini secara berlebihan. Kandungan yang terdapat di dalam buah apel ternyata dapat merusak gigi. Banyak orang tahu manfaat apel bagi kesehatan, tapi efek samping apel dan bahaya apel bagi kesehatan jarang ada yang tahu. Memang sudah banyak penelitian yang menunjukkan jika buah apel, mulai dari kulit sampai daging buahnya banyak mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh kita. Kandungan yang terdapat di dalam kulit apel mengandung zat fitomia yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker usus. Kandungan yang terdapat di dalam daging apel mengandung banyak flavonoid dibandingkan dengan jenis buah-buahan yang lain. Zat ini bisa menghambat dan mencegah berkembangnya sel kanker paru-paru, kanker prostat, serangan jantung hingga stroke. Apel juga dipercaya mampu mencegah penyakit-penyakit ringan, seperti flu atau diare. Dalam dunia kecantikan, apel dipercaya mampu mencegah keriput dan penuaan. Ini karena zat fitomia yang terdapat pada kulit apel dapat mencegah kerusakan sel dan jaringan pembuluh darah. Buah apel juga mengandung serat yang tinggi, sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani program diet. Karena serat pada apel bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan. Buah ini hampir tanpa lemak dan kolesterol, sehingga cocok dimasukkan sebagai menu diet. Keluhan seperti sembelit pada orang diet tidak akan terjadi bila mengkonsumsi apel sebagai bagian dari menu diet yang dijalani. Namun demikian, Anda tetap harus mewaspadai efek samping apel di balik manfaatnya. Apel dapat membahayakan kesehatan gigi. Hasil penelitian yang dilakukan King's College London Dental Institute menunjukkan bahwa ternyata buah apel tidaklah lebih sehat dibanding permen. Efek samping apel pada kesehatan gigi ternyata menunjukkan peningkatan 4 kali lebih besar dibandingkan minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta atau Sprite. Jika Anda makan apel 4 buah setiap hari, maka akan memberikan efek samping merusak gigi 4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan minuman berkarbonasi. Penelitian juga menemukan beberapa jenis apel mengandung 4 sendok teh gula yang mampu meningkatkan kadar keasaman mulut. Terlepas dari itu, apel tetap merupakan buah yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Hanya saja jangan sampai Anda terlalu lebay dalam mengkonsumsinya.